Hai semuanya, siapa yang udah kangen sama Kasu? Ayo kita lanjut di video ini. Seperti biasa, sebelum ke link downloadnya, kalian bisa nonton dulu untuk apa aja yang gua tambahin. Jadi kalian lebih ngerti lah nanti mainnya apa sih yang ditambahin, apa yang berubah, apa. Oke, kita langsung aja ke poin pertamanya. Pertama-tama, enemy yang es krim gua ganti jadi semacam ghost, gas, ya semacam itu. Kalian kalau ada nama untuk dia, coba komen di bawah apa namanya ini yang cocok. Kemudian ada enemy baru, yaitu enemy yang bisa nembak. Gua terinspirasi dari Kirby dan pea shooter. Dia bisa nembak semacam rudal dari duri. Nah gini, gua cuma nemu tutorial untuk buat rudal, jadi kalian jangan protes. Gambar tilenya yang semula kayak di dungeon, sekarang gue ganti jadi kayak di padang rumput. Nah kalian pasti bertanya-tanya, itu tombol apa? Jadi tombol ini tuh untuk tombol zoom out dan zoom in, karena gak masuk akal aja gitu. Mapnya luas tapi gak gue kasih minimap, jadi gue buat kayak gini. Dan gue ngebedain semua suara dari tipe senjata. Ada yang bisa rifle, ada yang suara rifle, suara pistol, suara basuka, suara ngelempar barang, tapi nggak gua tunjukin semua di sini. Untuk level awalnya cuma ada 4, 3 level dan 1 boss. Karena gua nggak sabar untuk rilis game ini ke kalian, melihat versi ini juga baru versi beta 2. Jadi dikit dululah. Ini level bossnya pasti susah. Ayo Dima. Dan ditambah lagu yang asik ini. Silakan download di bawah dan ini credit screen-nya. Makasih banget buat yang udah bantu pembuatan game ini. Selanjutnya akan gua update lagi, tapi minggu depan gua mau buat game simulator dulu. Dan kalian yang mau ngasih karakter kalian, gua akan pilih 5 orang.